Hai. Hai, kita lagi di Radio B. Radio B Bandung baru nyampe. Hari ini kita mau promo radio dulu. Habis itu kita ada rangkaian acara special show di CGV Blitz. CGV Blitz sama BIP itu ya? DP. Bandung Elektronik apa gitu. Pokoknya kita bakal ke sana ketemu sama teman-teman. Ini special show. Karena tadi malam kita baru habis premier banget. Sukses acaranya. Yes, dan ini filmnya fresh untuk teman-teman yang di Bandung. Jadi looking forward untuk ketemu sama kalian semuanya. Special show karena belum tayang di bioskop, masih 5 hari lagi. Kita nonton duluan di Bandung. Oke, okay. Udah kalau gitu kita promo radio dulu ya. Bye bye. Bye. Selamat siang Bandung. What's up? Ya, ini semuanya datang ke sini ini untuk mempromosikan satu film. Iya. Yeah. Yaitu Cinta Laki-Laki Biasa. Saat ku coba. Cinta tentang dua orang itu perempuan dan laki-laki yang beda background. Satu berangkat dari keluarga yang sangat sederhana, yang satunya lagi berangkat dari keluarga yang super duper berada. Sebenarnya very klasik, cuman dibalut secara Islami, tapi sangat universal, bisa ditonton sama siapapun. Mengakhiri. Saya pikir tahun 2005 atau tahun 2007 itu saya menemukan satu kisah yang buat saya indah banget, mendapatkan perempuan yang dia biasa tapi mendapatkan perempuan yang punya segalanya gitu. Itu tuh tergambar dan buat saya itu salah satu bagian yang favorit saya di film gitu. Mulai tayang di bioskop 1 Desember 2016. Cuman memang kita ada rangkaian special show dan Bandung adalah kota pertama. Hari ini kita dapat kesempatan untuk berkunjung di Bandung untuk special show film Cinta Laki-Laki Biasa. Terima kasih semuanya telah menyempatkan hadir untuk menonton film yang insya Allah luar biasa ini. Ya, semoga bisa menginspirasi. Selamat menonton. Saksikan Cinta Laki-Laki Biasa di bioskop 1 Desember 2016. Genggam tanganku. Bandung selalu spesial, selalu juara. Bandung juara ya? Ya. Kita bisa tanpa. Oke, terima kasih semuanya. Selamat menonton. Tertawa. Saksikan Cinta Laki-Laki Biasa di bioskop 1 Desember 2016. Harganya bagus sekali, bagus, ceritanya bagus sekali. Kalau tidak bisa menangis itu mengurang perasaan, luar biasa lah, amazing pokoknya. Mengurang sih, terus paling utama si Rafli ini ngebantu Nania buat ingat lagi. Itu udah banjir banget, terima kasih. Saya pikir saya tidak akan menangis nonton film ini. Kita benar-benar baper. Dia romansa religi syahdu tanpa banyak ceramah menggurui gitu. Saya selama nonton film agak sedikit air mata gitu. Saya paling anti loh. Kali ini saya kenapa terpancing gitu loh. Ini sangat baper buat kami yang menonton. Jangan lupa tonton Cinta Laki-Laki Biasa. Saksikan Cinta Laki-Laki Biasa tanggal 1 Desember. Wajib tonton ya. Jangan lupa bawa tisu. Hanya itu pintaku, kau dan